ikhlas dan khusyuk? Tidak mungkin. Ya, makanya semua yang bisa menghalangi khusyuk itu dianggap uzur. Nah, jadi kita kecualikan, bukan dikecualikan karena pendapat pribadi, tapi dikecualikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kita tetap bisa mendapatkan pahala 27 tadi. Iya, bagaimana caranya? Dari awal kita sudah memang niat. Sebentar saya insyaallah niat salat berjamaah. Ini niat penting sekali. Iya. Niat ini penting sekali. Kapan kita berhalangan, subhanallah, tetap kita dapat pahala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza safara aw marida ahadukum," apabila salah seorang antara kalian melakukan perjalanan atau sakit, kemudian ketika ia tidak sakit atau dalam keadaan sehat, atau ketika ia sedang mukim tidak perjalanan, mereka biasa melakukan amalan-amalan rutin. Naam. Lalu amalan rutin tersebut terhalang oleh perjalanannya, terhalang oleh sakitnya, maka tetap dia mendapatkan pahala sebagaimana kebiasaannya ketika dia sehat dan ketika dia tidak dalam keadaan dalam perjalanan. Itu pentingnya niat itu. Penting sekali itu niat. Nah, olehnya iya, para salafun as-salih itu mengatakan ta'allamun niat fa innaha ablaghu minal amal. Pelajari baik-baik itu niat. Iya, sebab kadang niat lebih nyampe dibandingkan amalan yang diniatkan itu. Iya, kadang dari niat sudah dapat pahala. Nah, jadi niatkan memang pahala sholat berjamaah. Nah, toyib. Sekira itu, iya. Masih ada yang lain? Oh iya. Waalaikumsalam. Nah, iya. Terlalu lebay ya. Nah, dilema ya. Tapi itu assalamualaikum, itu memang fenomena, itu kenyataan, itu realita. Menghadiri undangan salah satu hak muslim. Iya. Artinya salah satu kewajiban kita terhadap muslim yang lain. Tapi ternyata di tempat undangan tersebut ada kemungkaran. Dan ini sudah difatwakan oleh sejumlah ulama. Iya, dengan berbagai fatwa. Dan di antara fatwa tersebut, satu di antara mereka ada yang berfatwa gugur kewajibanmu untuk menghadiri undangan tersebut, sebab di sana ada kemungkaran yang kemungkaran tersebut tidak mungkin Anda bisa rubah ke sana. Iya. Kecuali kalau kita ke sana, kita bisa merubah itu. Misalnya kalau kita ke sana, sana sudah musik lagi hingar-bingar, lo berhenti semua. Berhenti ya, enggak ada masalah. Iya. Nah, tapi kalau kita tidak mampu merubah kemungkaran di sana, gugur kewajiban. Satu. Yang kedua, di antara para ulama ada yang memfatwakan bahwasanya boleh tetap menghadirinya, tetap wajib, tapi memilih waktu yang tepat. Iya, itu kan tidak langsung ada musik. Misalnya pernikahan, ya toh? Pernikahan diawali dengan apa? Akad nikah. Akad nikah tidak mungkin ada musik. Dan kenapa ketika itu? Pas ketika akad nikah datang. Nah, begitu selesai ijab kabul langsung salaman, assalamualaikum. Nah, setelah itu ketika terdengar musiknya pulang, kan begitu? Atau yang kedua, setelah musiknya selesai, yang menjalankan musik siapa? Manusia. Manusia itu kan tidak ada yang sanggup 24 jam. Nah, biasanya kalau di sini di Palopo itu jam 2, jam 3 sudah selesai. Tahu sudah capek itu biduannya dengan tukang tindis-tindisnya itu. Nah, ketika sudah capek seperti itu, sudah berhenti, datang kita. Oh, assalamualaikum, mohon maaf, lambat. Tadi ada halangan. Sebutkan. Tapi kalau dia tidak tanya halangannya, tidak usah sebutkan. Tapi kalau dia tanya halangannya apa, ada musik. Iya. Nah,
Ya, sebutkan seperti itu. Nah, ada halangan tadi. Ah, kan bebas bisa. Jadi tetap kita bisa melaksanakan kewajiban kita. Iya, dan kemungkaran tersebut tidak masuk di kepala kita. Nah, saya kira demikian ya. Iya, baik. Cukup? Oh iya. Pak Haji Maksam, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat, oh iya. Oh iya iya iya. Iya. Ini kalau kita batal wudu kita. Dalam praktek salat berjamaah atau dalam konteks salat berjamaah, yang batal wudunya cuma dua macam. Apakah satu statusnya imam atau yang kedua statusnya makmum. Iya. Imam atau makmum, dia boleh berjalan melangkah ke belakang atau kemana saja. Dia boleh melangkahi jemaah. Nah, sebab yang tidak boleh dilewati itu adalah sutra di depan imam. Adapun jemaah di belakang tidaklah masalah. Iya, dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, tatkala beliau di Makkah. Ini ketika salat berjamaah ini. Nah, beliau menunggang kuda, afwan kalau tidak salah, kalau bukan Abdul bin Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati jemaah pakai kuda. Dan itu tidak ada masalah. Sebab seandainya itu ada masalah, Nabi pasti akan tegur. Nabi pasti akan ingatkan itu keliru, tapi tidak ada teguran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahwa yang tidak boleh kita langkahi, tidak boleh kita lewati sutranya imam di depan. Nah, sutra imam. Jadi kalau memang statusnya makmum itu apa namanya batal wudunya, langkah saja ke belakang. Iya. Nah, dan hendaknya makmum yang mau dilewati tidak apa-apa, dia kasih jalan sedikit. Nah, tidak apa-apa dia kasih jalan sedikit, tidak apa-apa melangkahi mereka. Nah, tidak apa-apa melangkahi mereka, sebab yang tidak boleh dilewati itu adalah sutra imam di depan, bukan makmum. Nah, baik, saya kira demikian. Iya, cukup. Saya kira cukup. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah taala kelanjutan hadis ini kita akan jelaskan di kesempatan yang berikutnya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keliru itu dari kami. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.